Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Amit Mukbang and Cook. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan dipermudahkan segala urusannya. Mohon maaf ya teman-teman, baru sempat bikin konten. Soalnya kemarin-kemarin saya lagi sibuk ya teman-teman. Dan pada hari inilah ada kesempatan buat video lagi ya teman-teman. Oh iya teman-teman, bagi ini saya ingin memasak oseng kol dan kacang panjang dan sambal tomat lagi ya teman-teman. Pokoknya terus pantangin video saya, jangan di skip-skip pokoknya teman-teman ya. Oke teman-teman, tidak perlu lama-lama lagi, langsung memasak aja. Oke, ya, teman-teman, pertama-tama saya mau iris kacang panjangnya dulu ya teman-teman. Ini dia teman-teman, kacang panjang. Simple aja pokoknya teman-teman. Sekarang motong sayur biar cepat teman-teman. Seperti ini ya teman-teman, saya kasih contoh. Kita susun begini dulu teman-teman. Nah, kita potong ujungnya seperti ini. Kita buang. Nah, jadi kita potong-potong seperti ini aja teman-teman. Teman-teman, biar cepat kita sisihkan yang busuk-busuknya dulu ya teman-teman. Ini teman-teman, ini teman-teman ya, makanya sampai selesai. Oke teman-teman, ini kacang panjangnya sudah selesai saya potong-potong, dan saya mau potong kolnya lagi ya teman-teman. Nah, ikuti terus. Tahu lah. Enggak, goreng. Lombok lo? Iya dong. Tanpa lombok wah sulit nih. Hewan. Lihat cewek di HP. Oke teman-teman, ini kita lagi ngiris tomat. Mau bikin lombok. Bawang merah, bawang putih ya teman-teman. Ikuti terus pokoknya. Oke teman-teman, saya mau iris tahu dulu ya teman-teman. Ini saya bulat dua aja teman-teman. Gini teman-teman, contohnya teman-teman.
dua kayak gini aja teman-teman. Nah, oke teman-teman, pokoknya sampai selesai. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya tahunya. Saya iris dua ini. Oke teman-teman, pokoknya ikuti terus, jangan di skip-skip. Oke teman-teman, ini saya mau ngiris bawang tumisnya ya, bawang merah, bawang putih. Ini sudah selesai ya. Nah, saatnya kita menumis, memasak. Oke, pokoknya ikuti terus video saya teman-teman, jangan skip-skip. Oke teman-teman, kita masukkan bahan tumisnya. Wow, apa ini kok ditaruh di sini? Oke, oke. Oh, sakit tadi. Ini enggak, sudah. Apa ini ya? Aduh. Enggak gitu sih. Oke, teman-teman, kita tutup sebentar. Tunggu sampai wangi, baru kita masukkan oseng sayurnya.